Lucu banget ya ngeongannya. Ini Shika, kucing teman aku yang orang Jepang. Dia punya channel YouTube sendiri loh, ada video-videonya lucu banget. Yuk, tonton dan subscribe. Linknya ada di deskripsi. Jadi, hari ini Ayah Puding Pastel mau nge-share behind the scene dari video How to Prevent Coronavirus yang waktu itu pernah diposting. Puding mau makan terus walaupun ayah mau ajak syuting, jadi ayah larang dulu tuh. Nah, jadi ceritanya ayah bikin masker-maskeran kecil gitu dari masker yang biasa kita pakai. Digunting kecil-kecil, terus jadi bentuknya gini deh. Puding mau dipakein masker dulu. Kayak gini ya? Bukan ya? Nah, kayak gini makainya. Tapi dipikir-pikir kasihan ya kalau Puding pakai masker kayak gini jadi kayak nggak bisa napas. Yaudah deh, dipakein di dagu aja deh. Tapi ini bukan buat kita tiru ya, kalau kita harusnya pakai masker di hidung, bukan di dagu. By the way, waktu itu ayah bikin video ini waktu pandemi corona baru mulai masuk di Indonesia sekitar bulan Maret akhir ya. Nah, waktu itu kan semua orang mulai berlomba-lomba membeli masker tuh. Akhirnya sampai masker jadi langka dan harganya melambung tinggi. Makanya waktu itu di video ini ayah bilang jangan menimbun masker karena banyak orang yang membutuhkannya. Berikutnya scene kedua, waktu ceritanya ayah ngajak salaman Puding padahal habis bersin. Sama jangan makan dari tangan orang yang habis bersin juga. Nah, ini waktu ayah pura-pura bersin ceritanya. Ini mah satu kali take aja langsung jadi, soalnya nggak melibatkan Puding atau Pastel. Nah, sekarang ayah mau ngambil video Puding salaman dengan ayah. Puding mah udah pintar diajak salaman. Asalkan dikasih snack. By the way, di bawahnya Puding ayah kasih alas yang lembut gitu supaya Puding anteng duduk di situ, nggak kabur-kaburan. Ayah harus ambil beberapa tag buat bagian Puding salaman ini untuk nyari yang paling bagus. Tapi akibatnya Puding harus diajak salaman berkali-kali dan snacknya juga harus dikasih berkali-kali. Inilah salah satu hal yang menyebabkan Puding makin gendut. Puding kelihatannya udah mulai capek, jadi dia duduk dulu. Terus berikutnya scene ketiga, di mana Pastel jadi dokter dan Puding jadi pasiennya. By the way, Pastel pakai kostum dokternya lucu banget ya. Inilah dokter Pastel. Bila Anda merasa sakit dan ingin berobat dengan dokter Pastel, silakan datang ke klinik dokter Pastel dan jangan lupa membawa sepotong salmon. Berhubung hari ini dokter Pastel lagi nggak ada pasien, jadi
Dr. Pastel mengisi hari-harinya dengan bermain tongkat bulu. Dr. Pastel, sebentar lagi bakal ada pasien nih yang mau berobat atas nama Puding Dongdut. Nah, itu udah datang tuh pasiennya. Yuk, kita obatin. Nah, ini adalah scene yang waktu itu ceritanya Puding sedang tidak enak badan dan berobat kepada Dr. Pastel. Biar berasa ada suasana kliniknya, ayah kasih kotak P3K. Dikasih tulisan Dr. Pastel. Dr. Pastel, mohon maaf bajunya tolong dirapiin dulu biar bagus ya pas diambil videonya. Dipancing dulu pakai mainan biar ngelihat ke arah kamera. Dr. Pastel, tolong majuan dikit dong biar badannya nggak keluar frame. Coba geser dikit lagi. Nah, gini udah bagus nih posisinya, framingnya, tinggal diambil momen yang tepat waktu Puding sama Pastel ngeliat ke arah kamera. Ya, selesai. Silakan Dr. Pastel bisa meninggalkan tempat. Dan begitulah behind the scene shooting kita tentang coronavirus video. Setelah ini tinggal ayah pilih-pilih deh footage yang bagus, terus tinggal ayah susun jadi video yang udah bisa kita lihat di awal video ini tadi. Berhubung syutingnya udah selesai, Puding boleh lagi deh ngelanjutin makannya. Jangan banyak-banyak ya Puding, biar nggak terlalu gendut. By the way, setelah ini ayah bakal nge-share lagi video-video behind the scene lainnya. Jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan.